Sementara itu, pemirsa, perusahaan produsen pesawat Boeing dikabarkan sedang dalam proses untuk melakukan penundaan jet terbaru selama beberapa bulan atau bahkan hingga satu tahun. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran krisis COVID-19 terus memperburuk ekonomi dan berdampak pada penurunan permintaan. Boeing Co. tengah berupaya untuk merampungkan pembuatan 777X versi yang lebih besar dari 777 Mini Jumbo ke tangan pelanggan pada tahun 2021. Rencana ini sudah berjalan setahun lebih lambat dari yang semula dijadwalkan setelah mengalami hambatan produksi mesin dari General Electric G9X. Saat ini Boeing sedang bersiap untuk menunda peluncuran sekitar satu tahun. Namun diperkirakan Boeing akan mendorong penjualan secara masif pada tahun 2022 hingga 2023 mendatang. 777X sendiri akan menjadi jet besar pertama yang disertifikasi setelah perangkat lunak pada pesawat seri 737 Max memicu dua kecelakaan fatal dan membuat hubungan antara Boeing dan regulator menjadi tidak nyaman. Melansir artikel Reuters, Boeing berharap perang dagang antara Washington dan Beijing bisa diredam lantaran China merupakan pasar yang penting bagi industri penerbangan. Akan tetapi hal ini bisa saja membuka risiko baru bagi Boeing seperti kehilangan perhatian dan momentum teknik sekaligus akan diperketatnya pengawasan dari Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat atau US Federal Aviation selama proses sertifikasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Keterlambatan ini juga berpotensi menyebabkan masalah dalam rantai pasok Boeing. Pengumuman ini antara lain baru akan digaungkan pada pekan depan ketika Boeing mempublikasikan laporan keuangan. Berbagai sumber IDX Channel.